Di Malaysia, ramai yang sudah kenal dengan pengusaha kosmetik Alif Sukri. Beliau merupakan seorang pengusaha kosmetik yang berjaya dan memiliki kekayaan yang boleh dikatakan luar biasa. Namun, beliau juga sering menimbulkan kekecohan di kalangan masyarakat negara ini dengan berbagai-bagai kontroversi. Baru-baru ini, beliau buat hal lagi dengan menerbitkan sebuah lagu raya bersama penari-penari Ara Pondan yang menjuluk mata dan mendapat berbagai kecaman dari para netizen di seluruh negara. Di dalam video kali ini, saya himpunkan koleksi parodi-parodi lucu Alif Sukri yang dimuat naik oleh pengguna-pengguna media sosial. Saksikan. Saya pelik. Kenapa orang suka kecam saya? Kenapa orang suka hina saya? Apa salah saya? Saya tak buat apa-apa pun. Saya hanya nyanyi lagu saja. Cobalah mengerti perasaanku. Ku ingin dirimu mengerti. Kalau dah ada kaki, boleh berjalan, cuba cari kerja. Jangan nak meminta-minta. Tak adanya nak bagi kereta, nak bagi rumah, nak mengayakan awak. Kalau ada bukti, agreement saya tulis macam tu. Bukan kereta je, kapal terbang aku bagi. Saya pelik. Kenapa orang suka kecam saya? Kenapa orang suka hina saya? Apa salah saya? Saya tak buat apa-apa pun. Saya hanya nyanyi lagu saja. Cobalah mengerti perasaanku. Ku ingin dirimu mengerti. Sorry, ada orang kata kat YouTube ni suara saya macam najis. Siapa? Dia kata macam najis punya lagu. Siapa najis? Aku najis, dia kata. Siapa najis? Najis? Najis muka lah, tak kenal. Tak kenal. Najis? Sedap lagu. Oh, tak najis. Ingatkan penyanyi. Orang gigi di herbs, okay. Dua kali sehari. Kamu suka ada perasaan kan? Macam ni. Serbu arang gigi di herbs, dua kali sehari. Produknya ke depan macam tu, macam nak beli. One, two, three. Serbu arang gigi di herbs, okay. Sorry, ada orang kata kat YouTube ni suara saya macam najis. Siapa? Dia kata macam najis punya lagu. Siapa najis? Aku najis, dia kata. Siapa najis? Najis? Najis muka lah, tak kenal. Tak kenal. Najis? Oh, tak lagi. Ingatkan penyanyi. Saya pelik. Kenapa orang suka kecam saya? Kenapa orang suka hina saya? Apa salah saya? Saya tak buat apa-apa pun. Saya hanya nyanyi lagu saja. Cobalah mengerti perasaanku. Ku ingin dirimu mengerti. Sorry, ada orang kata kat YouTube ni suara saya macam najis. Siapa? Dia kata macam najis punya lagu. Siapa najis? Aku najis, dia kata. Siapa najis? Najis? Najis muka lah, tak kenal. Tak kenal. Najis? Sedap lagu. Oh, tak najis. Ingatkan penyanyi. Pening-pening kepala abang. Pusing-pusing-pusing nak layan sikap awak. Kita nak balik kampung. Bunda bertekak. Kalau dari tadi abang hai dengan cakap sayang, pastinya hidup kita lebih aman dan damai. Tempat kelesuraya. Saya pelik. Kenapa orang suka kecam saya? Kenapa orang suka hina saya? Apa salah saya? Saya tak buat apa-apa pun. Saya hanya nyanyi lagu saja. Cobalah mengerti perasaanku. Ku ingin dirimu mengerti. Abang, abang ada Honda tak? Kalau tak ada Honda, bye-bye. Elah, kau ingat kau cantik. Pergi mampuslah kau. Ada peduli. Pergi! Datuk kata Datuk nak bagi saya rumah, nak bagi saya kereta. Ha. Bila masanya aku cakap dalam agreement nak bagi kau kereta, nak bagi kau rumah? Ada kaki, ada tangan, kerjalah. Orang lain kau susah musuh COVID ni pun berniaga. Kau tahu tak? Sorry, ada orang kata kat YouTube ni suara saya macam najis. Siapa? Dia kata macam najis punya lagu. Siapa najis? Aku najis, dia kata. Siapa najis? Najis? Najis muka lah, tak kenal. Tak kenal. Najis? Sedap lagu. Oh, tak najis. Ingatkan penyanyi. Pesananlah buat Datuk dan kita semua. Sebenarnya dalam hidup kita ni tak perlu nak serabut. Cuma hidup kita sebagai Islam, kita kena ikut hukum syarak. Iaitulah wajib, sunat, harus, makruh, haram.
apa saja yang kita nak buat, tak kiralah kita ni kaya mana pun, apa yang Islam suruh kita buat, apa yang Islam larang kita tinggal. Kita nak buat movie ke MV ke, kita tengok Islam bagi ke tak. Kalau Islam bagi, kita buat. Kalau Islam tak bagi, kita tak payah buat. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.